Pemirsa, ikan saus tartar saya sudah jadi. Anda harus cobain juga ya, karena prosesnya mudah dan yang pasti ini bergizi untuk berbuka puasa kita. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Oh, anak-anak Bunda rajin banget. Coba, Bunda pengen lihat Putri. Duduk yang manis dong, sayang. Duduk, duduk yang manis dong. Coba, kamu nulis apa sih? Tulis nama ya, coba. Abang buat apa, sayang? Pintar. Anak Bunda belajarnya semuanya. Tadi Bunda udah selesai buat makanannya. Sekarang Bunda mau buat yang segar-segar. Suka leci nggak? Suka. Bunda buatin ya. Tapi pelajarannya dilanjutin, PR-nya diselesaikan. Nanti kalau udah selesai kita buka bareng sambil tungguin Yanda pulang. Oke? Okay? Bunda. Apa? Ininya enak dihapus. Oh ya, udah kamu hapus-hapus aja ya. Ya, udah Bunda masak dulu ya buat ya, esnya dulu. Oke. Duh, anak-anak udah buat PR, lega banget. Dan supaya mereka tambah semangat nanti buka puasanya, saya mau buatin yang segar-segar. Karena kebetulan nih hari ini cuacanya agak panas ya. Jadi saya mau buat yang segar-segar untuk berbuka puasa nanti. Saya mau siapin ininya dulu. Saya mau buat yang segar-segar ada leci. Saya ada leci ternyata. Dan ada rumput laut juga. Nih, kita bisa buat minuman. Nih, kita bisa buat minuman segar nih. Dan es batunya, ada cincau hitam. Ini cincau hitam. Saya mau potong memanjang, tipis-tipis. Supaya kita jadikan ini ya. Tambahan dari yang seger-seger ini. Ini. Kalau misalnya Anda mau ganti dengan nata de coco, ininya, cincaunya bisa juga. Satu slice lagi cukup. Empat slice. Dan saya mau kasih nama ini, nama esnya es leci biji teratai. Karena nanti saya mau pakai biji teratai juga. Biji teratainya sudah saya rebus sekitar 5 menit supaya empuk. Terus kita bisa sajikan dengan leci dan juga rumput lautnya.
gini. Saya pindahin dulu. Iya, kayaknya mau dipotong-potong dulu. Nih, wah lecinya ini segar sekali ya. Terus kita nanti tambahkan dengan biji teratai juga. Dan sirup gulanya, wah pasti bakal jadi menu berbuka puasa yang nikmat banget. Dan yang pasti nih pemirsa, di Dapur Aisyah kita menampilkan menu-menu praktis dan juga istimewa. Jadi efisiensi waktunya dapet, nikmatnya dapet, apalagi gizinya. Ini biji bunga teratai. Dan saya siapin langsung deh. Ini. Kadang kalau kita lagi buat ini nih pemirsa ya, suka gak sabaran pengen cepet-cepet buka puasa. Tapi inilah nih dilatih kekuatan iman kita juga. Kalau cuma ngeliat aja kayak gini nih, terus bisa tergoda. Wah, puasanya bisa-bisa bolong semua ya. Dan insya Allah dengan puasa dan beribadah dengan ikhlas, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Dan yang pertama kita masukkan ini adalah cincaunya. Nih, cincaunya. Kita mau masukin semua. Ini sangat bagus untuk pencernaan kita pada saat berpuasa juga, selain segar dan juga bergizi. Enak banget kita hidangkan. Lalu sekarang leci. Kalau leci saya mau kasih semuanya nggak apa-apa, supaya tambah segar ya. Insya Allah nih anak-anak suka. Karena kalau berpuasa dibiasakan untuk makan makanan yang berserat juga seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi puasanya bisa lebih mantap karena kondisi tubuh kita fit, terjaga. Dan yang terakhir ini dia biji bunga teratai. Saya mau kasih air lecinya sedikit supaya asam-asam segarnya berasa. Kita nggak perlu tambahin air lagi. Dan supaya lebih menarik dan juga memberikan rasa manis, nih saya punya sirup strawberry. Es leci biji teratai, harus dicobain ya karena ini segar. Alhamdulillah sudah selesai semua. Pemirsa, ternyata berpuasa itu bukan hanya menghasilkan kekebalan tubuh aja ya, tapi juga kekebalan mental dan rohani. Nah, itu terbukti pada saat Perang Badar terjadi di bulan suci Ramadan. Dan pada saat itu, di bulan suci itu adalah pertama kalinya umat Islam diperintahkan untuk berpuasa.